Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Ini hari ini kami berada di Rumah Sakit Ahmad Darwis Suliki, Kabupaten Lombok Kota. Sekaitan dengan informasi dari pihak Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan oleh Pak Gubernur bahwa Kabupaten Lombok Kota mempunyai ditemukan satu yang positif pasien PDP kiriman dari rumah sakit ini, yaitu dapat kami jelaskan bahwa swab yang dikirimkan ke Kabupaten Lombok Kota melalui rumah sakit ini sebanyak 15 orang yang belum keluar hasilnya dari 58 swab yang ada. 15 tersebut insya Allah nanti melalui Satgas Kabupaten akan menyampaikan inisial orangnya. Namun kami minta kepada seluruh masyarakat untuk bersabar dan tentu tetap hati-hati, dan insya Allah akan disampaikan dan diumumkan oleh Pak Bupati selaku Ketua COVID. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Ada nggak ada, Pak? Kok ada magus? Tanggal 5, 6, 5, 6. Kok? Cil? Kasih dari dinas, Pak. Jadi berarti yang awal 50 kata perempuan Ziko dah tu? Berarti dia kirim ke Padang? Iya. Berarti 54 orang? Iya. Ini inisial Y. Kita antara aku nak. Kemudian antara aku tu. Ku. Yang kedua. Ku. Iku yang kedua apa tak? Salah ya? Ini ada bagi hasilnya. Ya kan? Kalau tanda hati kan? Iya. Tanggalnya bila mungkin itu? Di antara aku, Yulia Ma, Sano, Yulia Fi. Anak di belakang gak ada. Indra Krisnan, 60 tahun, Tanjung Jati. Tidak ada di tulis ini, tetapi dikirim di kampus. Hah? Indra Krisnan. Etnawari Tumkala Riri Yulia Chandra. Riri Yulia Chandra Mungkala Pak Mungkala Elvino Dole Elvino Elvino Mungo Pak Desi Nida India, Desi India. Desi ya? Ya Desi India. Tuh? Oh, Piladang Pak, sesuatu Piladang. Tera Sasitri. Itu dari apa itu Pak, sesuatu Piladang. Tri Bobi Wan Putra. Zaina Wirda. Ya? Zaina Wirda Semarang Pak. Ratinas. Tuh. Ratinas ya muka. Kenapa ngompi ada tuh? Iya Pak.